pas tanggal 13 itu saya vaksin. Oke. Terus selang 2 hari itu saya ada gejala demam. Demam sampai 3 hari. Setelah 3 hari badan saya ngerasa enggak enak, tulang-tulang enggak enak, semuanya enggak enak. Sampai dengan 5 hari. 5 hari itu baru muncul untuk fase yang punggung. Punggung itu selang 5 hari punggungnya. Baru selang 5 hari baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Taufik Juwarianto. Saya ada di Bukir Sari, Imogiri, Dusun Pundung namanya. Bersama saya Mas Arif Gunawan. Ini kondisinya dia tanggal 2 Agustus lumpuh. Sebelumnya kesemutan, sebelumnya ada gejala di punggung, sebelumnya lagi demam, dan tanggal 13 Juli kebetulan dia vaksin yang pertama dengan Sinovac. Saya nggak tahu ada hubungannya apa tidak dengan kelumpuhannya, tapi beliau bercerita bahwasanya sekarang lumpuh. Dulu dia ganteng, kuat, bengkel, dan sekarang kondisinya di atas kursi roda. Itu aja. Saksikan rekamnya di bangkapos.com. Itu Taufik Juwarianto. Tanggal 13 itu saya vaksin. Oke. Terus selang 2 hari itu saya ada gejala demam. Demam sampai 3 hari. Setelah 3 hari badan saya ngerasa enggak enak, tulang-tulang enggak enak, semuanya enggak enak. Sampai dengan 5 hari. 5 hari itu baru muncul untuk fase yang punggung. Punggung itu selang 5 hari punggungnya. Baru selang 5 hari baru kaki kesemutan, Mas. Kesemutan semua, kanan kiri. Enggak cuma kanan, enggak cuma kiri, tapi semuanya kanan kiri. Dan saya lama-lama merasakan kebas, enggak bisa ngerasain di kaki. Di kaki kan enggak kerasa. Dan waktu tanggal 2 itu saya pagi sekitar jam 9 itu masih bisa MCK seperti biasa, cuman jalan masih bisa jalan, istilahnya masih bisa jalan lah. Kita masih bisa jalan. Setelah MCK selesai, saya masuk ke rumah. Itu duduk, setelah duduk saya sudah enggak bisa merasakan apapun, kaki sudah enggak bisa diangkat. Seperti itu berkelanjutan sampai dengan sekarang. Oke. Mas, setelah vaksin melakukan kegiatan berat? Setelah vaksin saya melakukan kegiatan berat cuman olahraga aja, Bung. Itu sebelum gejala medis atau demam muncul ya? Iya. Setelah demam sudah tidak melakukan apa-apa lagi? Tidak melakukan apapun. Masih ingat waktu divaksin itu dilakukan apa aja? Cek suhu, cek tensi dan sebagainya? Iya. Yang jelas saya screening itu kan pertama kali ngisi formulir. Ini formulir pernah menyidap penyakit apapun. Saya kan nggak pernah menyidap penyakit apapun. Sehat. Setelah itu cek suhu, tensi. Tensi itu kemarin tensinya itu 168/100 kalau nggak salah, kalau saya masih ingat. Oke, 168/100. Per 100 kalau saya nggak lupa yang bawahnya. Kalau yang atasnya tetap saya yakin 168. Yakin 168. Kalau untuk waktu-waktu sekarang. Mas Arif nangis loh. Nah. Yang ketat kemana lagi? Enggak bisa apa-apa. Tapi pada tanggal 2 sampai tidak nangis. Baru setelah tahu bahwasannya tidak ada lagi hasil, baru Mas Arif sakit. Bahwasannya tidak enak. Tergantung pada orang lain. Iya. Dulu berdiri di atas kaki sendiri. Betul. Itu sakit. Bukan kakinya yang sakit. Tapi jiwa laki-laki yang sakit. Iya. Tapi istri bisa terima. Bisa. Alhamdulillah bisa. Anak. Alhamdulillah bisa. Saat wawancara dengan Pangkapos, Arif Gunawan menunjukkan semangatnya untuk sembuh. Dia bahkan yakin akan bisa sembuh dari penyakit ini. Dia mengatakan penyakit ini dari Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memberi kesembuhan. Namun demikian, pada hari Kamis 14 Oktober 2021, Pangkapos mendapat kabar pukul 16 waktu Indonesia bagian barat, Arif Gunawan meninggal dunia setelah 3 hari dia tidak bisa makan dan muntah, kondisinya lemas. Hari terakhir dia koma, sempat diberi tindakan dokter, diberi infus, namun nyawanya tidak tertolong lagi. Selamat jalan untuk Arif Gunawan, semoga mendapatkan tempat terbaik di sisinya.
dan apapun, semoga mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dan yang berkewenangan terhadap situasi seperti ini.